dinanti-nantikan tadi selama iklan Mami udah nanya bertanya mulu. Siapa? Kalau nanti sampai Mami pingsan, nanti ada yang tanggung jawab. Mami, sekarang jawab yang jujur. Roy, ini kembaran kamu, kembaran. Katanya kangen banget sama kamu. Hah? Siapa? Mami, Roy ada kembaran? Gak ada sih. Gak, Mami jangan bohong, Mami. Ada, ini kembarannya. Mami, ngomong aja di acara ini. Ini kakaknya, kakak kembarannya. Robi? Pertama kalinya berarti Mami harus ngaku di sini. Kita panggilkan karena Mami gak ngaku. Mami, bingung. Mami, kembarannya? Ini live Mami, ini gak diedit. Tolong. Silakan masuk. Mana? Mana? Mami harus akui, Mami. Ya. Buset. Ada. Astaga. Dede. Ya ampun. Kakak keduluan gua. Mami. Mami kaget. Ini Koko. Dede. Kak, Koko kangen sama Dede. Dede sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah Dede sekarang udah keluar. Koko juga baru keluar. Keluar dari mana? Apa bedanya? Salim sama mama. Keluar dari mana? Boleh tanya enggak Koko keluar dari mana? China Ali mama. Mama tak cari Koko. Koko cari-cari Dede. Ini matanya lu emang gini. Emang mata gua kayak gitu. Maaf. Ini berlebihan. Sampai gak bisa jalan, hey, ini ketutup hey. Matanya. Lu ngelem ya? Lu ngelem ya? Ini, sayang, ini tau gak, ini harusnya keluar dari segmen yang tadi, dananya lama ya? Bukannya lama, diucul uang. Mami, apakah ini anak Mami juga? Mami ngaku aja. Mami. Mami boleh amit-amit jabang bayi, amit-amit ya, jabang perasaan bayi. Perasaan di coy dunia aja. Lain deh anak saya kayak gini. Apa, Mam? Di dunia lain. Di dunia lain? Iya. Kalau di dunia lain berarti siapa papa aku, Mami? Udah, Roy. Jangan lemes begitu, langsung serem musiknya. Ntar lu, ini tutorialnya gimana sih makeupnya? Coba lihat kamera di zoom. Sebelah lagi matanya. Ini pakai apa sih? Au, 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 au. Sakit, ha? Ini rambutnya. Ya udah. Gimana kalau sekarang duduk dulu kembarannya Roy? Roy Kiyoshi dan Roy Kimochi, ya. Balik, sebelah lah, sebelah. Seneng ya, Mami. Mami udah tegang banget loh di sana tadi. Mami takut siapa tadi sih yang mau datengin? Kalau Mami pingsan gimana katanya? Mami kalau ini tidak akan pingsan, Mami paling cuma muntah kan Mami ya. Roy, ya. Harapan Roy gimana nih? Sekarang kan udah mau mulai hidup lagi yang baru. Katanya mau ada bisnis baru juga. Ya, bisnis baru akan berjalan di tahun depan. Tapi aku masih rahasiain itu bisnisnya berkaitan dengan bidang apa. Kalau Mami harapannya untuk Roy apa? Robi juga harapannya untuk Roy apa? Dari Robi dulu deh. Koko gak ditanya. Iya terakhir ya. Kokonya dulu, kokonya dulu. Coba Robi gimana? Ya pokoknya harapan aku Roy bisa memulai segala sesuatunya lebih baik lagi. Lebih kuat lagi, come back stronger. Dan intinya Roy harus percaya bahwa manusia itu sifatnya memaafkan. Jadi Dede juga harus memaafkan diri Dede, jangan nyalain diri Dede terus gitu ya. Karena kita semua pastinya akan menerima Dede lebih baik. Kalau Mami gimana Mami? Kalau Mami tetap Roy harus low profile ya. Harus ingat sama orang-orang yang banyak yang mau membutuhkan. Ya dibantu, jangan sampai lupa ini itu aja. Amin. Kalau gitu sekarang, kok tidur? Hey? Malah tidur nih orang. Biarin aja, biar kita doain aja. Biar. Mudah-mudahan tenang di alamnya ya. Ya. Kalau gitu, Roy Kiyoshi dan Roy Kimochi maju ke depan. Kita akan live giveaway di Pake Bos Trans 7. Robi juga ikut boleh. Jadi, kita akan mencari siapakah yang beruntung, kita akan bagikan hadiah. Ini gelap. Gelap, lu merem. Gue cabut ya, bener ya, gue cabut tuh ya. Ini udah salah, udah praktek yang salah ini. Nih. Oke, kita akan live. Gimana sih kok gini? Untuk kedua kali, ya sakit gak pak? Enggak. Enggak, ini kok gini sih lahirnya? Lahirnya kayak gini lu diangkut pak. Kok lahirnya gini?
Oh itu tuh tadi. Halo. Halo, halo. Siapa namanya? Dedi. Siapa? Dedi, Dedi. Dedi di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, tahu ini ya. Siapa? Tahu, Roy Kiyoshi. Oke, pertanyaannya. Untuk melepas rindu, apa yang dikirimkan Roy Kiyoshi untuk ibunya dan Robby Purba? Kalau kamu bisa jawab, berarti kamu nonton. Kamu akan mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi apa yang dikirimkan oleh Roy Kiyoshi untuk ibu dan Robby Purba ketika di RSKO? Apa? Nonton nggak tadi? Ih, benerin rambut dia. Udah tacep. A, dikirimkan baju kecil. B, dikirimkan boneka. C, dikirimkan surat. D, dikit sama Koko nih. Koko. Bunga. Dikirimkan bunga. Bunga aja gak ada pilihannya. Makanya aku nolong kodok. Kamu tidak jadi mendapatkan 1 juta rupiah. Udah gak jadi dan dia dah. Orang gak ada ya. Ini bener bukan bunga. Tapi dikirimnya apa? Surat. Berarti tadi dia nonton. Bukan bro yang kirim. Kalau bunga, abo saya yang kirim waktu ulang tahun. Waktu ulang tahun. Kenapa jadi gue sih? Iya, ulang tahun. Udahlah kalau gitu. Roy, makasih udah datang ke sini. Robby juga makasih. Sebelum pulang akan mendapatkan filosofi edukasi dari Roy Kimochi. Silakan. Koko, mau ngomong dulu ya. Wanjurana cina. Hai komunitas. Kalau menyapa apa sih bahasa Cinanya kayak halo apa kabar semua? Bagaimana? Saya enggak tahu. Kami enggak bisa. Enggak ngerti. Filosofi. Salam respect dan hormat kita untuk maminya Roy. Terima kasih. Untuk persahabatan yang luar biasa dari Robby Purba mengajarkan kita tentang sebuah pertemanan yang baik dan juga salam hangat sayang kita, doa selalu yang terbaik untuk Dede Roy Kiyoshi. Tang pung pang tung pang pung. Jackie Chan pernah berkata ini pada film Kung Fu Master. Di dalam kehidupan kita selalu saja tidak pernah lolos dari arti makna yang bertema adalah ujian. Meskipun kita menghindar senantiasa ujian seperti bayangan yang tidak mau sejengkal pun untuk kita tinggalkan. Dan di saat kita diberikan ujian, itu adalah cara Tuhan sayang kepada kita untuk menguatkan kita. Karena di saat engkau terpuruk, sebenarnya engkau akan kembali dan mengingat serta memohon kepada Tuhan. Itu tandanya Tuhan rindu namanya disebut dan diingat oleh kita semua sebagai ciptaan. Sukses selalu untuk Roy Kiyoshi. Selamat menyambut hari yang baru dan Roy Kiyoshi yang baru. Terima kasih juga Roy Purba. Terima kasih Mami. Ngomong-ngomong salah-salah kata. Sampai ketemu lagi besok. Oke bos, siap.